apa sih yang bikin kamu curiga dia main pelet? Iya kak, aku tuh curiga sama dia karena waktu itu dia... Ah, apaan tuh? Gak tau, apaan tuh? Aku juga kaget kak. Kak, mau kemana kak? Itu bawa pacu segala kak. Kok bawa pacu sih, Mas Malu? Itu kak, mobil motor gak dipake, dia jalan kaki tuh mas. Kak. Ih, dia ngapain tuh? Itu kayaknya gali kuburan dia mas. Serius loh? Iya tuh. Hai guys, jadi cerita kali ini tuh datang dari salah satu followers aku yang curhat tentang pacarnya yang sering selingkuh. Tapi dia tuh curiga sama pacarnya yang kayaknya main pelet. Buat kalian nih, ya buat kalian, kalau ada cerita atau pengalaman mistis, langsung aja DM aku ya, nanti kita datang ke situ, oke? Nah, balik lagi ke cerita tadi, kita langsung tanya aja sama yang namanya Rini. Gimana Rin, pacar kamu? Iya kak, aku tuh kan punya pacar. Aku tuh sering banget mergokin pacar aku jalan sama banyak cewek kak. Jadi selingkuhnya gak cuma sekali? Iya, berkali-kali dia jalan sama cewek. Terus? Dan yang anehnya ya kak, cewek-cewek yang deket sama dia itu nurut banget sama dia. Nurut? Kayak gimana nurutnya emang? Iya pokoknya itu nurut banget, beda, gak kayak biasanya, kayak gak wajar gitu kak. Ada? Cowok aku tuh ganteng, enggak, kaya, enggak. Kerjanya tuh masa sih? Biasa. Masa kalau sih? Gak percaya aku liatin, aku tuh ada fotonya. Kayak gimana? Tapi kadang-kadang cowok gak ganteng juga kok. Pinter ngerayu juga iya. Bisa sih. Nih. Oh ini biasa banget kan? Ya lumayan lah, nggak jelek. Apa sih yang bikin kamu curiga dia main pelet? Iya kak, aku tuh curiga sama dia karena waktu itu dia. Ah, apaan tuh? Gak tau, apaan tuh? Aku juga kaget kak. Guys, taruh, kaget banget gak? Oke oke. Tuh kan aku jadi merinding nih. Enggak apa-apa. Terus? Aku tuh pernah kak, pernah mergokin dia. Gimana ya? Gimana? Mergokin dia apa? Iya kak, dia tuh datang ke rumah aku. Tapi di tangannya tuh kayak bawa kayak tali-tali gitu kak. Tali apaan? Tahu itu, makanya aku tuh tanya kak sama dia. Dianya malah panik kak jawabnya ke aku. Marah-marah gitu ya? Iya marah-marah. Tali apaan ya? Gak tahu. Terus. Nah, dan dia tuh pernah datang ke rumah aku. Bajunya itu kotor, dekil, kayak ada tanah-tanah gitu kak, kayak tanah kuburan gitu kak. Serius? Iya serius kak. Makanya aku tuh curiga. Apa ya mas? Kayak dia tuh kayak main pelet atau hal-hal mistis gitu kak. Yaudah, ini malam minggu kamu nggak ketemuan? Nah, itu kak. Tadinya kita tuh janjian kak mau malam mingguan, tapi gara-gara ada tetangganya yang meninggal, dia tuh ngebatalin kak malam mingguan kita. Padahal tuh tetangganya tuh meninggalnya udah kemarin-kemarin kak. Nah ini kan cowok kamu lagi ngelayat, gimana kalau kita ikutin aja? Dia mau nggak kemana aja gitu loh mas ya? Harusnya kan janjian, tiba-tiba ngebatalin gara-gara ngelayat, nggak terlalu kenal lagi. Iya kak. Ya kita ikutin aja kesana ya. Tapi dia selingkuhnya baru-baru ini? Iya, baru-baru ketahuan sih, tapi udah ganti-ganti berkali-kali kak ceweknya. Kok? Apa kamu gak putusin aja sih udah selingkuh berkali-kali gitu? Jangan-jangan kamu kena pelet juga. Nah kak, itu tuh rumahnya kak. Kita udah sampai guys. Mas, sini aja. Oke, kita di sini. Sepi ya. Ini kita ngintai gini nih. Iya, di sini dulu deh, Mas. Itu ada orang. Kak, iya. Itu pacar aku, ya. Kak. Iya. Kok sama cewek sih? Ih, sebel banget deh gue, Kak. Itu sama cewek, ya. Kak. Bener kan apa aku bilang, kan, Kak? Itu selingkuhannya. Ih, besar-besaran banget, ih. Sabar. Kesel deh. Bener kan, Kak? Dia selingkuh, kan? Itu dia, Mas. Tantang. Itu mau kemana, Kak? Oke. Kak, mau kemana, Kak? Itu bawa pacu segala, Kak. Kok bawa pacu sih, Mas Malu?
Itu kak, mobil motor nggak dipakai. Ini jalan kaki tuh, Mas. Kak. Oke, oke, kita ikutin yuk. Mau ke mana ya, Kak? Aduh. Mana? Sini ya? Oke, oke. Nah, ini tempat apaan? Segala. Iya, bawa pacul ya, Mas ya. Pacul sama apa sih tadi kayak kresek-kresek gitu? Tadi perasaan kayak ke sini deh, Kak, tapi kok enggak ada ya? Enggak tahu deh. Ini di sini deh, Mas. Enggak tahu. Ini ya. Astaga, apa lu? Ah! Oh my god. Mas, Mas, ini. Mas, apa tuh? Di jalan raya nih. Mikir-mikir ada motor. Aduh. Kemana ya kak pacar aku ya kak? Ya tadi itu apa ya? Serem banget ya. Itu tuh orang yang bawa senter itu bukan sih? Kak, kak. Itu ya pacar aku deh kak. Iya bawa pacul dia kak. Sini. Wih, dia ngapain tuh? Mas, itu kayak gali kuburan dia, Mas. Serius lo? Iya, tuh. Pakai cangkul begitu-begitu. Iya, Kak, aku samperin aja ya, Kak. Mas Iwan! Mas Iwan! Mau kemana nih? Apa kamu? Hah? Kamu, kamu ngapain di sini? Gak ada kerjaan banget malam-malam. Malam-malam kamu bawa cangkul. Bukannya di rumah. Hah? Kamu ngapain di maka bawa cangkul segala? Enggak ngapa-ngapain. Apa sih? Bawa-bawa teman kamera segala, hah? Mas, enggak ada kerjaan nih anaknya. Ini kenapa ini kemana malam-malam? Enggak apa-apa, Mbak. Aku tadi melihat kucing mati terus aku kubur. Masa dikubur di pemakaman orang nih? Alah, bakal... kamu jangan bohong. Aduh, enggak mau. Aku tadi udah bergokin kamu, kamu selingkuh kan? Mas, kamu selingkuh kan? Jujur aja, ih. Ini orang fitnah aja. Sekarang selingkuh lagi. Selingkuh dibahas nanti aja. Ini masnya ngapain nih kesini? Kita nggak bodoh nih mas. Jadi jujur aja kesini bawa cangkul ya ke kuburan ini ngapain? Nggak mungkin ya mas Maol ya. Masa kubur kucing di pemakaman orang gitu loh. Kubur kucing. Sabar. Jangan kasar sama cewek. Jawab mas. Ya emang kucing yang dikubur kan saya udah jawab tadi. Mas, gimana kita lapor polisi aja? Soalnya kan ini kayak gali kuburan nih. Tadi kita lihat ya sama-sama. Ya lu gali-gali kuburan orang sembarangan nggak izin, aja, soalnya bisa dipidana loh. Ya, hah? Keluarganya kan pasti nggak terima dong. Oh ya, kamu pasti bawa barang yang sering kamu dipakai kan? Coba kamu, apa sih ini? Coba ya, lihat. Ampun. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Apaan sih? Buka aja, buka aja. Buka coba. Apaan nih? Mas, ini apa coba? Tenang, ini apa coba? Astaga mas. Astagfirullahaladzim. Astaga, ih, sudah lagi. Mas. Apaan ini, tali pocong? Iya, tali pocong. Ya, ya kamu ya. Jujur aja, Mas. Ya. Saya ngaku salah. Kalau enggak kita lapor polisi nih, Mas. Saya emang ngumpulin tali pocong karena saya sering ditolak sama perempuan buat pelet, Mbak. Jawabannya enak banget. Ini tuh barang lu tuh, ambil. Yuk, kita ke Pak RT aja nih. Ya udah, yuk. Ayo, kita bawa ke Pak RT aja nih. Ini barang lu nih yang ini, ambil nih. Hei mas, buru mas. Tapi nggak dilaporin ke polisi kan, Pak? Ya, ke PRT dulu. Bahaya nih. Astaga, mas. Astaga, mas. Astaga,